Benarkah? Sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Perspektif mengunggah video dengan narasi bahwa Erlangga perintahkan DPD Golkar se-Indonesia dukung Anies di Pilpres 2024. Yuk kita cek faktanya menggunakan mesin pencari anti-hoax ASA Mavindo pada search.turnbackhoax.id. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Pertama, masukkan judul artikel atau berita yang ingin ditelusuri pada kolom pencarian. Lalu, tekan tombol enter pada keyboard. Kemudian, akan muncul artikel atau berita yang dicari pada halaman website. Setelah menonton keseluruhan dari isi video, tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim dalam narasi. Video tersebut hanya berisi potongan video dan gambar dari peristiwa yang berbeda-beda yang digabung menjadi satu. Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari liputan6.com dengan judul artikel Akbar Tanjung Dukung Anies Maju Capres, Golkar Tak Solid Sokong Erlangga. Salah satu klip pada awal video yang menampilkan kerumunan orang, ditemukan video identik seperti unggahan kanal YouTube milik TV One News dengan judul video Deklarasi Relawan Go Anies Dukung Anies Baswedan Presiden 2024. Dengan demikian, video klaim bahwa Erlangga perintahkan DPD Golkar se-Indonesia dukung Anies di Pilpres 2024 adalah keliru dan termasuk ke dalam kategori konten yang dimanipulasi. Mavindo punya tips dan triknya nih, agar teman-teman tidak mudah terjebak oleh berita palsu yang beredar. Pertama, cek melalui sumber resmi. Kedua, berhati-hati terhadap tautan yang tidak jelas. Dan yang ketiga, cek berita melalui website search.turnbackhoax.id atau mesin pencari anti-hoax Mavindo.